Assalamualaikum, salam. Oke, ketemu lagi sama gue di YouTube channel gue, Cupang Bang Jenggot. Di video kali ini gue hanya mau berbagi sedikit tentang ikan cupang, tentang kulkas bekas. Oke, dimana kulkas bekas itu nggak asing ya, nggak asing untuk para pemain ikan cupang, buat para breeder. Kenapa nggak asing? Karena dari sinilah bisa dibilang awal mula ya, awal mula setelah di breeding itu ikan cupang dipindah ke tempat ini, dimana dari tempat inilah ikan cupang bisa berkembang menjadi besar dan bisa menghasilkan. Nah, jadi gue bakal ulas sedikit tentang kulkas bekas dan jutaan rupiah. Jadi dengan kulkas bekas ini, atau bisa dibilang kulkas bekas jutaan rupiah. Nah, jadi sedikit banyaknya mari kita ulas di video ini. Oke, jadi kenapa gue bilang kulkas bekas dan jutaan rupiah? Karena dari kulkas bekas inilah kita mengembangkan ikan cupang kita, atau enggak ikan cupang yang ada di tempat gue pakai wadah kulkas bekas. Jadi setelah breeding itu pembesarannya itu gue pakai kulkas bekas, kawan-kawan. Jadi setelah gue breed, terus setelah umur sekian hari, atau biasanya sih gue pindahin ke kulkas bekas ini di umur 1,5 bulan, karena gue breeding itu biasanya di dalam ruangan indoor, dan setelah masuk size atau umur 1,5 bulan gue pindah ke kulkas bekas untuk apa ya, untuk mengejar size nya gitu loh, untuk mengejar size ikan-ikan cupang gue. Jadi sesuai dengan yang gue harapkan, sekian waktu ikan cupang gue mencapai ukuran tertentu dan bisa gue lempar ke pasaran. Nah, disinilah kenapa gue bilang kulkas bekas dan jutaan rupiah. Nah, setelah kita lempar ke pasaran itu, baru kita tahu, bukan kita tahu ya, yang gue sebut tadi lah istilahnya, yang kulkas bekas dan jutaan rupiah itu. Jadi dari satu kulkas ini biasanya gue ngebreed itu berkisar antara 300 ke atas. Coba bayangkan kawan-kawan, misalkan dari satu indukan bisa menghasilkan 300 saja, nggak usah banyak-banyak. 300 dikali satu ikan, misalkan kalau diangkut kering, biasanya para seller itu suka angkut ikan itu angkut kering istilahnya ya. Jadi satu lubukan itu diangkut semua, dihargai satu ikan itu mungkin sekitar 10.000. Jadi 10.000 dikali 300 lumayanlah 3 juta. Jadi dari kulkas bekas ini bisa menghasilkan seenggaknya 3 juta rupiah. Jadi kenapa gue bilang tadi kulkas bekas dan jutaan rupiah, itu kalau diangkut kering. Tapi kalau misalkan kita pasarkan sendiri, dalam artian kita pasarin satuan bukan untuk diangkut kering, itu pastinya lebih dari segitu. Kenapa? Karena kalau angkut kering itu kan kita hitungannya mau yang grade, mau yang cendolan, itu diangkut semua. Jadi dipukul rata harganya, misalkan satu ekor 10.000 gitu kawan-kawan. Jadi, nah, tapi nggak semerta-merta ya dengan kita ngebreed ikan, ekspektasi kita wah gue bisa menghasilkan setiap bulan sekian gitu, nggak gitu juga kawan-kawan. Karena di perjalanan itu semua hal, maupun bukan cuma di ikan cupang, kita itu butuh proses. Nah, proses itulah yang mahal kawan-kawan. Jadi kita harus menghargai proses. Kadang memang orang zaman sekarang melihatnya gini, wah ini ikan cupang dijualnya enak, satuan ikan yang misalkan harganya ada yang ratusan ribu. Tapi nggak seperti itu kawan-kawan. Gue sendiri ngalamin, awal-awal gue main cupang, gue ngejual ikan cupang tuh sulit. Gue ngeliat orang bisa ngejual harga ikan cupang itu satu ekor misalkan 300.000. Gue dengan ikan yang seperti yang sama sejenis, gue paling bisa ngejual ikan harga cuma 20.000 atau 30.000. Jadi kita nggak usah punya ekspektasi yang gimana-gimana. Kita jalanin dulu aja kawan-kawan prosesnya, nikmatin. Kalau nanti kita udah berusaha, kita udah nikmatin prosesnya atau ngejalanin prosesnya, insya Allah kita bisa seperti mereka. Jadi intinya jalanin aja dulu. Jadi dengan inilah, termasuk kulkas bekas inilah, ada suatu proses ya. Jadi kita ngejalanin proses, kita breeding, kita pembesaran segala macam gitu loh. Nah, kita balik lagi ke kulkas bekas gitu loh. Kulkas bekas yang nilainya jutaan rupiah. Bayangkan kawan-kawan, kalau misalkan kalian punya
lahan yang besar, kalian punya kulkas bekas yang banyak, kalian breed ikan yang banyak. Bayangkan aja, misalkan dari satu kulkas itu kita bisa menghasilkan sekitar 3 juta rupiah. Kalau kali puluhan atau ratusan kulkas, kalian hitung sendirilah hasilnya berapa. Tapi balik lagi, semua itu butuh proses. Kalian harus menghargai proses itu. Kalian jalani proses itu, nggak bisa semudahnya membalikkan telapak tangan ya. Nggak bisa, karena semua itu pasti ada prosesnya. Jadi kawan-kawan, gue di sini nggak bermaksud pengen sombong atau apa. Gue hanya berbagi. Kenapa? Karena di masa pandemi seperti ini, di mana orang-orang yang bekerja ada yang di PHK, ada yang dikurangi jam kerjanya, ada yang gajinya dipotong, termasuk gue sendiri yang gue kerja dari bulan Maret itu sampai sekarang gue nggak ada kerjaan karena pandemi ini. Alhamdulillah gue ada cupang, jadi gue punya kesibukan dan alhamdulillah gue bisa fokus di cupang semasa pandemi ini. Jadi gue bisa untuk menghidupi gue dan keluarga gue. Jadi ya intinya kalian coba aja pelihara, nggak usah neko-neko, nggak usah ekspektasinya terlalu tinggi. Kalian jalanin usaha ini atau ikan cupang ini, insya Allah kalau kalian berusaha sungguh-sungguh, niatnya baik buat keluarga kalian, buat kehidupan kalian, insya Allah hasilnya juga akan baik ya. Karena setiap usaha itu hasil tidak akan pernah membohongi sebuah usaha. Jadi intinya kalian berusaha, sepertinya ya seperti gue lah istilahnya, di masa pandemik gue fokusin ke cupang dan alhamdulillah gue bisa buat menghidupi diri gue sendiri juga keluarga gue. Jadi buat kalian yang baru main ikan cupang, tetap semangat aja, karena dari kulkas bekas ini bisa menghasilkan jutaan rupiah kawan-kawan. Jadi intinya nggak usah khawatir di masa pandemik ini, jalanin apapun selain cupang, boleh apapun yang menurut kalian bagus buat kalian jalani dan bisa menghidupi kehidupan kalian. Yang penting kalian usahanya atau niatnya sungguh-sungguh ya, jangan main-main, karena kalau main-main ya hasilnya juga akan main-main juga nanti. Oke, jadi sedikit berbagi gua tentang bok kulkas ini ya, bok kulkas bekas. Jadi dari barang bekas seperti ini kita bisa menghasilkan uang jutaan rupiah. Tapi baik lagi, semua itu karena ada usaha ya. Jadi kawan-kawan, intinya kalian usaha yang benar, niatnya yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Jadi gitu aja kali ya, gue gak panjang lebar karena di sini gue niatnya hanya untuk berbagi, memanfaatkan waktu waktu kosong di masa pandemi ini dengan fokus di salah satu bidang. Jadi gue fokus di cupang semasa pandemi ini, alhamdulillah gue bisa buat menghidupi kehidupan gue dan keluarga gue. Oke, jadi sekian aja video gue kali ini, sedikit berbagi. Mohon maaf, maksudnya bukan ria atau sombong, hanya izin berbagi untuk memberi semangat kepada kawan-kawan yang mungkin di masa pandemi ini down ya, down karena nggak ada berpenghasilan. Jadi buat kalian yang terdampak pandemi ini, mudah-mudahan dengan nonton video ini bisa membuka sedikit pencerahan ya buat kalian untuk berusaha untuk menghidupi keluarga kalian. Oke, jadi sekian aja video dari gua. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Oke, jadi segitu aja. Mari sama-sama kita majukan percupangan Indonesia. Salam cupang Indonesia dan salam jenggot.